bagian video ini akan saya berikan contoh cara memperbanyak aglonema cepat mendapatkan anakan, jadi bisa cepat dijual. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel ini terlebih dahulu guys. Untuk memperbanyak tanaman aglonema, kita pilih batang yang sudah besar dan ketinggiannya lebih dari 15 cm, kita potong. Kita ambil bagian tengahnya saja. Potong dua ruas. Kalau bisa kita pilih yang ukurannya sebesar ibu jari ya. Setelah kita potong kecil-kecil seperti ini, kita diamkan selama 1 hari agar lendirnya mengering. Kalau langsung ditanam biasanya bisa membusuk. Oke, kita skip ini, anggap aja sudah dikeringkan. Setelah itu langsung kita tanam. Medianya kita gunakan kompos agar cepat mendapatkan banyak nutrisi dan cepat tumbuh. Untuk bagian bonggolnya kita taruh di bawah dan bagian atas, bawah tunas atasnya di atasnya, jangan kebalik ya. Setelah 45 hari sampai 60 hari hasilnya akan tampak seperti ini. Kita bisa mendapatkan